Aku sih sebenarnya fine-fine aja ya, yang namanya orang kesepian ya. Ada yang nemenin ya gitu ya. Enggak juga kita pungkirin, kadang-kadang enggak ke kamar sama gitu. Tapi kan semuanya itu anak-anak tahu kok, aku ya enggak, pasti enggak aneh-aneh tuh dia, mereka tahu gitu loh. Jadi nggak ada juga hal yang harus ditakutin sebenarnya kan. Saya jauh lebih pintar jaga diri daripada anak-anak kayak gitu. Tapi memang ngerasa dimanfaatin nggak selama waktu menjalani hubungan? Nggak komen. Oke, terus kalau misalkan alasan putusnya nih tadi kira-kira apa itu yang terjadi? Kok sempet cekcok terus akhirnya putus? Ya sebenarnya dari sana sih memang pada